Doa ketika memakai pakaian. Doa bila kita nak pakai pakaian. Tajuk nombor dua. Sekarang ni alhamdulillah Perisai Muslim sudah ada dalam handphone. Bagi jemaah yang belum ada, boleh minta dengan admin kita, boleh masuk dalam handphone buku Perisai Muslim tu. Jadi mudah. Nah, pergi ziarah orang sakit, ay, mana doa dia? Pecik dari telefon ada. Kalau bukunya meninggal. Jadi sahabat-sahabat kita alhamdulillah, orang-orang muda bersemangat, hok pandai-pandai awak kerja ni, dia tolong mempermudahkan urusan kita tu. Alhamdulillah. Kita kata jazakumullah khairan. Baik, sambungnya kita bacaan yang tajuk nombor dua, doa ketika memakai pakaian. Kita ni kadang-kadang pakai doa ni mudah benar ya. Mudah sangat. Simple sangat doanya. Cuma takut terlupa masa nak doa, masa nak baca tu kita terlupa. Itu yang bimbang hari ni. Jadi mudah-mudahan dengan kita belajar ni, insya-Allah kita sentiasa memperingatkan kita, biar kita boleh ingat, biar kita boleh baca apa yang sepatutnya kita buat. Bacaan yang nombor bacaan 5, tapi dia punya tajuk nombor 2. Bila kita nak pakai pakaian, kita baca doa. Alhamdulillahilladzi kasani hadza ats-tsaub wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ah, ikut. Tak mana ada kitab tu ikut, tak hak tak ada kitab pun ikut. Alhamdulillahilladzi kasani hadza ats-tsaub wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Maksud dianya, segala puji bagi Allah yang telah memakaikan aku. Sebutlah kita pakai apa. Dalam hadis ni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia sebut apa yang dia pakai. Dia pakai serban, pakai kopiah, pakai kamis, jubah, pakai seluar. Mana kita boleh sebut? Kita boleh sebut dia punya bacaan. Ha. Jadi kita kata segala puji bagi Allah yang memakaikan aku baju ni, jubah ni, telekor ni kalau orang perempuan. Nah, kain ni. Dan memberi rezeki kepadaku tanpa daya dan kekuatan dariku. Mana kita sebenarnya, kita boleh rezeki ni daripada Allah Azza wa Jalla. Kalau nak kira kekuatan kita, tak ada mana. Asal cerita hadis ni, itu bacaan. Asal kisah hadis ni daripada Sahal bin Mu'az bin Anas radhiyallahu anhum. Nabi SAW bersabda, siapa dia waman labisa thawban, siapa dia pakai baju, dia baca doa ni. Alhamdulillahilladzi kasani hadza thawb, segala puji bagi Allah yang telah pakaikan aku baju ni, seluar ni. Kita sebutlah nama apa pakaian yang kita pakai itu. Tanpa kekuatan daripada aku, apa yang kita dapat? Ghufira lahu ma taqaddama min zambihi nasaya, diampun baginya dosa-dosa dia yang telah lepas. Oi, mudah jadi nak hapus dosa ni. Ha. Iyalah, dosa ni, ni maksud dia dosa kecil ni tuan-tuan dan puan-puan, dosa kecil. Ha, kalau dosa besar tak boleh, kena taubat. Maknanya dosa kecil yang kita tersalah buat dengan kita pakai baju, kita pakai baca doa, lepas dosa tu. Allahu Akbar. Kita rasa suka. Sebab itulah seorang ulama, nama dia Ibnu Salah, Abu Amr Ibnu Salah, seorang tokoh ulama dalam mazhab Syafi'i, dan sekaligus dia juga ulama hadis. Dia kata apa? Ketika nak sebut, dulu kita sebut dari awal dulu, sebut lagi sekali. Ketika Allah SWT perintahkan kepada kita supaya banyak menyebut nama Allah,
Kita duduk memikir berapa ribu kali sehari kena masuk bertapa dalam gua nak ke? Ha. Ataupun bagaimana? Maka di sini kata di Abu Amru Ibnu Salah, dia kata termasuk di kalangan orang yang banyak menyebut nama Allah ni, orang yang berzikir, baca doa mengikut pergerakan. Tengok ni, kita nak pakai baju, baca doa, nak masuk tandas depan ni, sekejap lagi kita buka baju dulu, lepas tu kita pergi tandas, baca doa, termasuk nak makan, bismillah. Maknanya mudah sangat, kita nak dapat pahala ni mudah sangat. Tapi kalau kita tak ikut dia punya SOP ni, bahasa apa ni, bahasa musim COVID ni, SOP, tak ikut SOP syariat, rugi. Tak dosa tak baca doa ni, tapi rugi tu besar bagi kitanya. Yang besarnya bagi kita ialah rugi tak dapat pahala. Allahu Akbar.